Oke Wak, kali ini kita bikin sambal terasi. Bahannya tomat, bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai kecil. Kita goreng dulu. Ya, mantap. Digoreng sampai agak matang, baru kita tumbuk. Diulek. Oke. Udah lama nggak pakai ini, biasanya pakai blender Wak, tapi kalau pakai ulekan lebih mantap lagi. Diulek sampai sekiranya halus. Wah, ini mantap, keren. Kemudian sementara itu, habis kita ulek, kita bakar dulu terasinya Wak. Langsung aja sampai dibakar agak gosong-gosong, gimana gitu, agak dikit-dikit gosong. Baru kita aduk lagi sampai halus. Kemudian setelah diaduk, nah ini intinya, ini Wak, intinya Wak, kasih minyak panas. Minyak yang sedih panaskan ini. Uis. Oh ya, sebelum dikasih minyak ini dikasih garam dulu Wak ya, biar dia terasa asinnya. Kalau mau pakai gula tergantung selera. Kalau ini tidak pakai gula sama sekali biar ada lagunya. Wow, mantap nggak Wak? Mantap lah. Nah, kalau sekarang tergantung seleranya, mau pakai gula bisa atau mau pakai kecap. Kalau pakai kecap juga lebih mantap lagi. Dan wadidaw, wow, sambal terasi, sambal terasi, kangkung tumis dan ikan. Dan ini terakhir, ini yang paling ditunggu-tunggu rasanya. Wadidaw, wow, bye bye.